dengan tepuk. Kami ucapkan selamat. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Ardianto, meninjau kapal poliklinik terapung milik Ditpolair Polda Sumut yang berada di Dermaga Belawan, Sumatera Utara. Setibanya di lokasi, Kabaharkam didampingi Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, PJU Baharkam Polri, serta para PJU Polda Sumut langsung mengecek seluruh rangkaian kapal yang telah dijadikan sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat kondisi di dalam telah dilengkapi ruang dokter, ruang bedah, ruang obat, dan ruang opname yang nantinya untuk mengobati masyarakat yang tengah sakit. Usai melakukan pengecekan kapal poliklinik terapung, Kabaharkam turut membagikan paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu di tengah pandemi COVID-19. Kombes Pol Roy H.M. Sihombang, Direktur Polarut Polda Sumut mengatakan, Kabaharkam Komjen Pol Agus Ardianto dan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin melakukan peninjauan terhadap kegiatan pelaksanaan dari kapal poliklinik terapung yang dimiliki Ditpolair dalam rangka untuk pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Kapal ini sifatnya hanya pertolongan pertama kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan, terutama di bidang kesehatan. Keberadaan kapal poliklinik terapung nantinya akan berlayar ke wilayah yang tidak mampu dijangkau masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Keberadaan kapal poliklinik terapung ini nantinya membantu pelayanan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Jadi pada hari ini tadi Pak Kabaharkam bersama dengan Kapolda melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dari kapal klinik terapung yang dimiliki oleh Ditpolair. Kapal ini dibuat dalam rangka untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kita yang berada di pulau-pulau yang jauh. Di kapal ini sifatnya hanya untuk memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan terutama di bidang kesehatan. Kemudian bersamaan juga dengan itu, pada hari ini juga tadi dilakukan pembagian sembako kepada masyarakat-masyarakat yang berada di pesisir pantai yang secara simbolik tadi sudah diserahkan oleh Pak Kabaharkam, Pak Kapolda, sama Kapolimas. Bantuan yang diberikan oleh beliau berupa masker dan beras. Beras kurang lebih ada 1.000 karung. Seribu. Kemudian dengan masker juga dibagikan dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan dan mencegah pandemi COVID ini semakin meluas. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaoran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.